Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara yang paling ditunggu-tunggu, dimana kalau bukan di Selamat Sore Medan, dimana kita akan memberitakan 3 berita terupdate. 4 4 hari, hari ini 4 ya. Bisa 5, bisa 6, tergantung mood kita. Kalau kita lagi mood bisa sampai jam 8 pun. Iya, betul. Ini ya kan. Pokoknya standby aja lah operator kita ya kan. Nah, jadi kita bakal memberitakan tentang yang lagi hot kali ini. Apa? Ngeri kali ini kejadian yang baru itu tadi. Yang tadi aku tunjukin fotonya bukan? Ngeri kali sampai kayak gitu ya. Iya. Kok bisa kayak gitu kan? Sebenarnya apa sih motifnya ya? Nah, motifnya kita nggak tahu, tapi yang pasti mungkin teman-teman Tribuners sudah nonton sosial media juga iya kan, mengenai pasca bom bunuh diri di Mapolsek Anyar tadi itu deh. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ke Medan, kita bakal tahu gimana situasi Polrestabes Medan tampak lebih sepi pasca bom bunuh diri yang gara-gara di Mapolsek Anyar itu kan. Nah, jadi situasi Polrestabes Medan pasca kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Anyar, Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tadi. Dalam insiden bunuh diri ini 3 orang polisi terluka. Nah, itu tadi diinfokan 3 orang terluka. Sementara itu terduga pelaku yang merupakan seorang lelaki tewas dengan kondisi tubuh tercerai-berai. Itu tadi ya, Dek. Nampaklah potongan tubuhnya ya kan. Nah, jadi pada waktu tahun 2019 silam, Polrestabes Medan pun pernah menjadi sasaran bom bunuh diri di mana pelaku masuk ke maku Polrestabes Medan menggunakan atribut ojek online. Oke. Okay. Yang kemarin ya kalian sempat booming itu ya kan, terakhir semua yang masuk itu wajib dicek, dibuka kelengkapannya apa. Ngecek data diri ya. Iya, apalagi kita yang waktu masih rame-ramenya itu mau buat SKCK gitu. Iya, betul. Jadi rame ya kan. Nah, jadi pantauan Tribun Medan saat ini Polrestabes Medan terlihat situasi tampak lebih sepi dibandingkan hari biasanya. Jadi penjagaan pada pintu masuk pun semakin diperketat, di mana warga yang hendak masuk ke dalam mako Polrestabes Medan harus melalui pemeriksaan personil dan pos penjagaan. Betul kan, Dek? Jadi lebih ketat daripada biasanya. Berarti flashback lagi kayak yang lalu ya. Iya, kan? Betul. Nah, jadi salah satu warga Tribun Medan ditemui Sabran mengatakan di pos penjagaan Polrestabes Medan petugas melakukan pemeriksaan yang sangat ketat kepada warga yang hendak ke Polrestabes Medan. Jadi tadi diperiksa tanda pengenal, tujuan dan keperluan saya ke sini, kata salah satu narasumbernya nih, Dek, yang tadi ke Polrestabes Medan. Nah, ini ada videonya, kita cek dulu ya, Tribuners ya. Gua dua. Iya. Ini sesuai dengan rahasia tadi, Pak. Kenapa? Oke, Pak. KTP sama ditanyain keperluannya apa. Dan ini, Bang, setelah kejadian pasca bom bunuh diri tadi, bagaimana tanggapan Abang, Bang? Karena ini kan was-was lah juga kan. Was-was juga. Mudah-mudahan aman. Karena kan sebelumnya tahun 2019 pernah kejadian di sini juga. Oh, was-was ya. Harapan Abang apa nih, Bang? Diperketat lah pengawasan di penjagaan posnya. Diperketat ya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, itu tadi, Dek, mengenai bom bunuh diri. Tanggapannya ya kan, gimana kejadiannya. Nah, ini kita langsung ke reporter kita aja ya kan. Ada Bang Aprianto ya. Oke. Halo, selamat sore Bang Aprianto. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke, Bang, mengenai kejadian pasca bom bunuh diri di Mapolsek Anyar, Bang. Kalau boleh tahu gimana situasi Polrestabes Medan dan kira-kira penjagaannya itu mulai dari pintu masuk dan pintu keluar atau di mana lagi sekitaran situ, radius berapa meter mungkin udah ada penjagaan juga, Bang? Silakan laporannya, Bang. Ya, Kak, tadi di Mapolrestabes Medan penjagaan di pintu masuk sangat ketat sekarang, Kak, dibandingkan hari-hari biasa. Yang di mana warga maupun pengunjung yang mau masuk ke wilayah Polrestabes Medan harus melalui pemeriksaan di pintu masuk dan pos penjagaan, Kak. Yang di mana tas dan barang bawaan pun harus diperiksa, serta tanda pengenal harus ditinggalkan di pos penjagaan, Kak. Dan tadi pun jalur masuk ke Polrestabes Medan pun cuma satu, Kak, dan pintu keluarnya pun cuma melalui itu, Kak. Oh gitu. Bang, selain di di mana nih tadi, Kak? Selain di Polrestabes Medan, di mana aja, Bang, penjagaan ketat, Bang, di kantor-kantor polisi lainnya, Bang? Ya, Kak, tadi seperti yang saya dapat informasi dari kawan kita, Bang Freddy, di Polda, Kak, seluruh
kantor polisi, Polres maupun Polsek di Sumatera Utara, Kak, melakukan penjagaan yang ketat, Kak, mengantisipasi hal serupa yang terjadi di Mapolsek Antana Anyar itu, Kak. Oke. Oke, Bang. Bang, jadi Bang, selain di kantor polisi, Bang, apakah di mal-mal atau di macam gereja atau di tempat ibadah itu gimana, Bang, penjagaannya, Bang? Karena kan ini kan udah mau Natal juga ya, Bang. Ya, tadi saya sempat berbincang-bincang, Kak, sama personil di pos penjagaan Polrestabes Medan, Kak. Mm-hmm. Atas kejadian ini di gereja atau tempat keramaian, terkhususnya gereja, Kak, yang akan menyambut hari Natal, iya, benar, akan dilakukan penjagaan, Kak, karena ini sangat berisiko di mana para warga yang berumat Nasrani akan melakukan ibadah Natal yang dapat memicu ataupun memancing para oknum yang mau bertindak kejahatan, Kak. Oke. Bang Aprianto, kira-kira selain ada penjagaan ketat, kira-kira di Polrestabes itu ada nggak batasan-batasan tamu mungkin yang mau datang terlebih dahulu, mungkin dibatasin terlebih dahulu gitu, khusus untuk polisi-polisi yang sedang bertugas aja mungkin boleh masuk atau gimana, Bang? Nah, kalau untuk pembatasan tidak ada, Kak, tapi untuk warga yang masuk itu tidak diperbolehkan membawa hal-hal lain, dan tas wajib diperiksa, barang bawaan maupun tas harus diperiksa, serta tanda pengenal harus ditinggalkan di pos penjagaan, Kak. Oh gitu. Ada lagi, Kak? Oke, kira-kira ada informasi terbaru nggak sih, Bang, mengenai kejadian ini? Kira-kira tanggapan dari kepolisian di Medan gitu, gimana tanggapannya mengenai kejadian bom bunuh diri ini, Bang? Ya, Kak, tadi saya sempat mau konfirmasi ke Kasat Sabara, yaitu Bapak Kompol Pardamean. Jadi tadi cuma mau mengucapkan ini tidak saya yang berhak untuk menjawabnya, yaitu Kapolres. Namun saat saya hubungi Kapolres, dia sedang berkegiatan yang penting, Kak. Dia sedang rapat, Kak. Jadi tidak ada dapat konfirmasi dari pihak kepolisian, Kak. Oke, Bang. Untuk mungkin pengurusan berkas-berkas kayak mungkin SKCK ya, apa masih bisa dilakukan, Bang? Nah, tadi, Kak, masih bisa, Kak. Masih melayani di kepolisian, Kak. Cuman ya memang warga pun yang datang ke Polrestabes Medan tampak lebih sedikit, Kak, dibandingkan hari-hari biasa. Dan tadi pun seorang warga yang saya wawancarai, dia pun merasa was-was di mana beberapa tahun silam di tahun 2019 kejadian bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan, Kak. Jadi dia merasa lebih was-was karena takut hal serupa terjadi kembali. Oke, Bang Aprianto. Terima kasih untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya ya. Selamat sore, Bang Aprianto. Selamat sore, Kak Dani dan Kak Tari. Nah, itu tadi kejadiannya ya, kan. Jadi kan siap-siap juga ya, kan, siaga. Ya, karena, siaga satu jadinya. Karena pernah terjadi juga di tahun 2019 ya. Terjadi bom bunuh diri juga. Iya, dia bawa paket ya, kan. Itu ngeri juga ya, kan, Dek. Aduh. Betul. Masalahnya kan, Dek, yang enggak bersalah ini ya, kan, tiba-tiba itu yang kena polisi-polisinya gitu. Lagi apa, entah lagi warga lagi buat apa di situ ya, kan, Dek. Jadi kena ya, kan, gara-gara itu. Semoga nanti menjelang Natal dan tahun baru ya, kan, untuk teman-teman yang mungkin Nasrani yang lagi merayakan, jadi dijaga lah ya, kan, kalau bisa ya, kan, dijaga dan ketat ya, kan. Gereja-gereja pun juga di ini ya, kan, Dek, dilindungin juga ya, kan, ketika acara berlangsung. Nah, itu tadi videonya. Nah, ini ada berita kedua mengenai apa nih, Dek? Oh, ini kita beralih ke Langkat. Jokali ya, kan? Iya, kan, jalan-jalan kita dulu ke Langkat. Beredar viral video yang memperlihatkan warga yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengupas aspal dengan menggunakan kedua tangannya. Macam ini ya, debus, iya kan? Ya, debus. Keren kayaknya nih ya. Limbat. Ngupas aspal ya, Dek. Iya, keren kan? Video yang berdurasi lebih kurang 24 detik ini pun disebarluaskan oleh salah satu akun TikTok bernama Reva_VHA. Tampak di video tersebut terpampang tulisan fenomena aspal bisa dikupas, padahal baru di aspal 4 hari. Langkat punya cerita. Berarti mungkin ya, apa sih? QC lah istilahnya tuh ya. QC pembuatan aspalnya lah ya, kurang bagus kan. Masa bisa dikupas? Iya kan?
QC bukan orangnya ya? Oh ya, QC orangnya ya. Jadi apa itu? Pencampurannya ya? Komponennya, komponennya mungkin enggak ini. Itulah Dek, kurasa untuk sisanya dibawa pulang ke rumah, untuk ngaspal gitu jalan rumah dia. Iya. Sisanya dibuat sama orang ini jadi aspal warga. Iya. Oh gitu. Bagusan pakai cor semen ya kan? Iya, macamnya kayak gini. Eh, macam sekarang kan di mana-mana udah pakai cor gitu. Jadi lebih kuat dia. Iya kan. Tapi itulah agak agak lama jadinya kan, karena kalau aspal kan mungkin sebentar aja, kalau itu pembuatannya kan lama. Tapi kan aspal lebih mahal daripada semen. Iya ya, tapi di daerah sana udah pakai cor apa? Semua. Cor apa? Cor lah. Semen. Semen, dia misem ditumpuk-tumpuk pake, gitu. Dia pakai apa tuh kan? Ditumpuk-tumpuk. Batu, batu apa tuh ya? Batu apa? Warna putih lah pokoknya dia. Tebal ya, iya kan? Iya. Marmer bukan? Eh bukan, nggak mungkin. Marmer. Granit. Eh nggak mungkin juga ya? Apa nama batunya itu? Jangan buat ya? Malu, ya Allah. Ibu Lani. Ya, namanya ya udahlah. Cuma, bahkan ya, terlihat juga warga tak hanya mengupas aspal pada satu sisi jalan saja. Di jalan lain yang di sisi jalan yang lainnya juga tampak rusak dan retak, sehingga warga pun juga mengupasnya dengan tangan. Cemana kalau Dek dikupas terus dikumpuli dibuat lagi yang baru? Iya, ya kan? Diaduk lagi ya. Diaduk lagi. Mm-mm. Bisa enggak itu ya? Bisa kayaknya. Mungkin dia agak lembek teksturnya yang ini. Ah, ya iya kan? Kurasa kayak kebanyakan kue air jadinya ya. Kebanyakan air kurasa. Iya kan? Kayak kue ya. Supaya Dek, supaya cepat aja, cepat kering kan, kalau air kan ditaruh apa okay, cepat kering resap kan. Ini aja videonya aja kita lihat langsung. Oh, kita nengok videonya ya aja ya langsung ya. Jago kali mama itu ya kan? Dikupas dia loh dia. Iya kan? Dari sana debus kali mama itu ya kan? Iya kan? Kurasa dia ini deh, biasa kalau ngurak apa kita ngupas borok itu kan enak kali. Kurasa gitu dia terinspirasi iya dari kan? Situ ya kan? Jago kali dia. Ih, memang kalau mama itu kalau udah beraksi ya kan? Itu kalau kena air itu bentarnya terkuras langsung ini tuh, terkikis-kikis itu lama-lama. Tapi pun daerah Johor pun banyak juga yang kayak gitu. Padahal baru di aspal tiba-tiba udah ter macam retak-retak gitu ya kan. Ada juga di Medan daerah kayak gitu Dek yeah. Baru di aspal bentar aja. Apalagi yang gara-gara kakak apa? Tahu yang kemarin ada viral di media sosial yang apa? Ojol yang jatuh terus giginya ompong berdarah. Ini gara-gara kalian ini. Entah apalah kalian. Kok itu lain lagi. Entah untuk apa di istilahnya di tengah-tengah di peta-peta ini tuh. Kan banyak juga bisa sepeda motor tergelincir gara-gara itu. Emang di peta-peta ini? Ya di jalan-jalan kan banyak juga yang dicem di jalan ring road itu banyak juga tuh dipetak-petakin jalannya. Oh, dilepas-lepas gitu ya. Iya. Oh, kemarin itu juga di daerah. Tapi enggak di aspal, dibiarin gitu aja sampai berlama-lama. Oh, kalau yang di Medan dibuat dekat stasiun kereta api tuh ada di gitu. Kalau di ring road tuh lama enggak siap-siap ya sekarang. Rekamkan deh, langsung kita viralkan. Iya, ya kan? Iya, itulah tugas kita kerja di media, Dek. Sama kayak di daerah Johor itu. Udahlah musim hujan, ditutup sana sini banjir, ya kan? Udah hujan-hujan terus dikasih macam apa tanah atau semen itu ya bukan semen sih pasir jadi kan kalau misalnya pada waktu hujan kereta lewat kan pastinya tergincir. Jatuh. Iyalah ya kan, tapi kalau ada beca nggak apa-apa paling jin gitu ya kan masuk paret. Ngeri kali ya kan ini. Iya. Ada bang siapa ya namanya bang biasa di sana Anil. Bang Anil ya ini. Oh, itu langsung ditawa Anil Kumara. Ini kesatria gitar kita ya kan. Nah, inilah Bang Anil. Cemana lah Bang kejadiannya Bang soal mama-mama itu bisa dikupas dia pakai iya, tangan keren itu. Keren kali mama itu ya. Sebelumnya Bang, sebelumnya memang jalan di situ kayak mana sih Bang Anil? Saya laporannya Bang. Baik, tak lari dan tak tarik. Jadi sebelumnya ini viral di media sosial ya, di TikTok yang dibagikan oleh akun bernama @reva_pha yang memang sudah beredar itu sejak seperti itu kan. Tersebut itu memang tampak ada seorang warga, itu mak-mak lah kita bilang ya. Jadi mereka itu mengupas jalan yang
baru di aspal 4 seperti itu. Namun karena bestek namanya, kalau bahasa kalau dalam pembangunan itu namanya bestek, jadi mungkin tidak sesuai sehingga jalan tersebut mengalami kerusakan seperti itu. Jadi untuk lokasinya ini sendiri itu berada di Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, namun untuk lokasi tepatnya ini di jalan yang mana itu memang belum kita ketahui, belum kita dapat informasinya, karena memang di kecamatan di Kelurahan Beras Basah ini ada 3 lokasi yang sedang dalam proses perbaikan jalan. Jadi itu melalui website LPSP langkat.go.id ada 3 titik lokasi jalan di Kelurahan Basah yang masih dalam proses pengerjaan yang menggunakan dana anggaran APBDP tahun 2022 ini. Seperti itu. Memang untuk ketiga jalan ini sendiri perlu kita ketahui juga itu dilakukan oleh ketiga kontraktor yang berbeda. Jadi anggarannya itu tidak lebih dari 1 miliar seperti itu, Kak. Sementara itu saat kita konfirmasi tadi itu PLT Kadis PUPR Langkat, Hairul Azmi mengatakan memang aspal yang dikupas oleh warga yang mak-mak ini itu masih dalam proses pengerjaan seperti itu, Kak. Apapun yang masih terjadi di lapangan menurut Azmi itu masih tanggung jawab rekanan, dan semaksimal mungkin dari Dinas PUPR akan menindaklanjuti kekurangan-kekurangan yang ada di sana. Karena seperti yang kita ketahui, untuk 6 bulan setelah proses perbaikan jalan ini itu masih tanggung jawab dari rekanan atau kontraktor, Kak. Jadi ketika ada jalan yang rusak, itu masih tanggung jawab kontraktor seperti itu. Dan Asmi juga mengatakan, kerusakan jalan ini pun dia menafik tidak bisa sepenuhnya itu disalahkan ke Dinas PUPR. Seperti itu. Jadi dan perlu diketahui juga, Kak, memang beberapa jalan kabupaten ini memang memiliki kita bilang kelas ya, kelas. Jadi termasuk jalan yang dikupas mama ini itu kelasnya kelas 3, jalan yang tonasinya itu tidak boleh lebih dari 8 ton. Jadi tidak ada boleh kendaraan yang lebih dari 8 ton untuk melalui jalan itu. Karena apabila melanggar dari tonasinya itu akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat itu retak sehingga bisa dikupas seperti itu, Pak. Dan Pak PLT Kepala Dinas juga mengajak kepada Forkopimda khususnya Kecamatan Pangkalan Susu itu untuk sama-sama membantu atau menjaga setelah nantinya aspal ini selesai penuhnya dikerjakan seperti itu, Kak Arif Tala. Oke, Bang. Apakah daerah sana itu, Bang, tanahnya lembek, Bang, makanya dia mudah pecah kan jadinya aspalnya, Bang? Karena menurut PLT PLT Kadis PUPR Agni itu mengatakan bukan karena itunya ya, Kak, bukan karena tanahnya gitu, tapi karena itu masih dalam proses perbaikan seperti itu. Dan memang banyak kita temui juga dugaan-dugaan di lapangan, memang tampak memang bestek-besteknya itu, kita bilang bestek itu macam bahan dasarnya gitu, tidak sesuai, Kak, sehingga aspal yang baru kerap diperbaiki itu gampang rusak kembali. Dan itu dugaan-dugaan yang dilakukan oleh beberapa rekanan-rekanan dari Dinas PUPR yang melakukan itulah, Kak, kekurangan bahan dasarnya seperti itu, Kak. Oke, Bang. Kira-kira kan ada 3 titik lokasi yang di Jalan Kelurahan Beras Basah itu juga di aspal juga. Nah, apa 2 lokasi juga seperti ini jenisnya atau memang cuma ini aja yang seperti ini, Bang? Untuk jenisnya itu ketiga jalan itu sama, Kak, jenis pengaspalannya sama. Namun ini berada di satu titik saja. Namun untuk lebih lengkap untuk kita mengetahui lokasi ini belum kita ketahui secara pasti karena ini videonya viral dan hanya diungkapkan itu di Kabupaten Langkat. Kepala Dinas tadi enggak juga sih menyampaikan ini di lokasi yang mana seperti itu. Namun dari 3 lokasi itu memang diketahui memang dalam proses perbaikan jalan menggunakan anggaran tahun 2022 yang dikerjakan pada tahun ini, Kak. Jadi jatuhnya penghabisan anggaran lah ya, Bang. Jadinya kayak gitu mungkin cukup-cukup buru-buru ini, apa ya? Karena mau mulai anggaran baru deh. Jadi dihabiskan ini kurasa ya kan, Bang Anil. Jadi Bang, kapan? Jadi sedikit informasi juga. Karena kita mendapat informasi memang ketepatan pada semalam sore, mak-mak ini pun sebenarnya sudah datang ke kantor Dinas PUPR untuk mempertanyakan persoalan ini. Namun setelah diberikan penjelasan oleh PLT Dinas PUPR, kemudian mak-mak
warga yang didominasi mama ini pun kembali dan nanti akan menagih janji-janji dinas PUPR. Apakah jalan nanti yang selesai diperbaikin ini apakah kualitasnya sama dengan yang sekarang ini bisa dikupas atau bagaimana seperti itu, Pak? Oke, Bang. Jadi kapan Bang akan dilanjutkan, Bang, sama dinas PUPR ini, Bang, untuk pengaspalan jalannya, Bang? Oke, untuk pengerjaannya terus berlanjut sampai 6 bulan ke depan, Pak. Dan itu dilakukan oleh rekanan kontraktor. Selama 6 bulan ke depan itu masih pemeliharaan yang dilakukan oleh kontraktor, Pak. Oke, berarti selama nanti Natal dan Tahun Baru berhenti dulu ya kan, Bang? Tunggu udah iya. Ada kecelakaan, tambah hancur dulu, baru di aspal ulang lagi. Makanya gitu ya. Makanya nunggu anggaran lagi berarti. Bang Anil, kira-kira kan kalau misalnya dibilang tadi, mungkin itu nggak bisa dilalui sama mungkin iya, yang jenisnya kayak gini. Kan nggak bisa kita bilang-bilang, nggak mungkin dijaga 24 jam jalan itu kan, Bang? Berarti apa kan ada memang, palang nggak di situ mungkin? Berarti kan memang orang ini kan nggak memperhatikan... Betul. Apa ya, keamanan jalan ya kan, Bang? Masa kayak gitu-gitu aja pun harus dibilang. Sedangkan jalan-jalan kota juga gak kayak gitu ya kan. Aspalnya tebel-tebel ya kan. Iya, betul. Nah itu gimana tuh, Bang Anil? Baik, Kak, untuk pemeliharaan jalan sendiri itu memang biasanya kan, kalau yang dia tidak boleh lebih dari 8 ton itu biasanya digunakan portal, Kak. Karena kebanyakan yang melintas ini truk-truk yang bertenasi tinggi ini ketika seperti truk trailer, okay. Dan truk-truk pengangkut tanah yang memang dipaksakan untuk melebihi dari tonasinya, dan itu biasanya digunakan ini apa, menggunakan palang itu supaya tidak bisa melintas gitu, iya, seperti betul. Itu. Jadi begitu juga dengan rambu-rambu, dan biasanya setiap ketika masuk ke jalan kabupaten atau tempatnya itu di jalan-jalan yang ada berada di dalam kecamatan itu biasanya ada rambu-rambu di situ, ada maksimalnya, Kak, ada berapa ton, dan kelasnya pun langsung dibuat biasanya di dekat rambu-rambu tersebut. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh PLT Kadis PUPR, pokok pindah memang sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga setiap jalan yang sudah diperbaiki ini, karena yang bisa mengontrol itu kan harusnya pihak kecamatan, pemerintah setempatnya, Kak. Seperti itu, makanya diharapkan sekali pemerintah itu menjaga baik setelah nanti jalan ini sudah selesai untuk dilakukan perbaikan seperti itu, Kak. Oke, Bang Anil, kira-kira sebelum jalan ini diaspal, Bang, mungkin jalan ini sebelumnya lebih parah jalannya kan? Nah, kira-kira berapa lama ada nggak pengaduan masyarakat, Bang, sebelum ini diaspal gitu? Berapa lama baru diaspal kayak ini dan ternyata hasilnya kayak gini, ada nggak? Berapa tahun mungkin kira-kira, Bang? Informasi yang kita peroleh memang sampai saat ini pun kita belum mendapat ya, Kak, keterangan lebih lanjutnya terkait bagaimana kondisi jalan di daerah Pangkalan Susu ini. Karena mengingat daerah Pangkalan Susu ini merupakan sudah bisa dibilang menjadi salah satu ujungnya Kabupaten Langkat yang sudah tidak jauh dengan Aceh Tamiang, Kak. Jadi kita belum mendapatkan informasi bagaimana kondisi jalan dari jalan yang viral ini yang dikupas oleh Mas Mag ini. Tapi perlu diketahui juga memang, Kak, beberapa jalan kabupaten maupun jalan sum tepatnya dari arah Kota Medan menuju arah Kota Banda Aceh tapi kondisi juga memprihatinkan. Banyak jalan yang berlobang itu khususnya di daerah Stabat sudah mau masuk ke Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, itu memang mengalami kerusakan yang cukup parah. Itu jalan sumnya, Kak. Begitu juga dengan jalan beberapa kabupatennya, seperti di Kecamatan Tanjung Pura, itu memang terdampak ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan di luar dari tonase truk-truk yang melebihi kapasitas. Mengingat beberapa waktu yang lalu, Tanjung Pura sendiri dan ada beberapa kecamatan lainnya itu terendam banjir, sehingga ini menjadi pemicu rusaknya jalan itu, Kak, seperti itu. Oke, Bang. Jadi Bang, apakah jalan yang lintas mau ke Banda Aceh itu apakah mau ada perbaikan atau gimana, Bang? Karena kan ini melihat mau akhir tahun kan, Bang? Memang beberapa amatan itu tadi lokasi, beberapa kali saya melintasi arah ke Kecamatan Tanjung Pura, memang sudah dilakukan penambalan, Kak, bukan pengaspalan ulang, tapi penambalan jalan. Hanya penambalan. Dan itu ya, masih Bang? Iya, dan itu didukkan itu masih dinilai masyarakat masih kurang efektif, karena penambalan yang dilakukan pun bahkan lebih tinggi dari aspal bawaannya, sehingga membuat seperti gundukan yang membuat khususnya pengendara sepeda motor itu cukup sulit melalui jalan itu, Kak.
Mungkin dikira yang apa KPUPR di sana itu mau jadi jalan benteng Takeshi kurasa bang, makanya diuji coba orang itu di sana. Bang, ya, sering kan? Ada yang tergelincir nggak sih bang pas melewati jalan tersebut bang? Kalau informasi yang kita peroleh ada kak beberapa korban itu yang titik yang cukup parahnya itu di Kecamatan Hinai memasuki Kecamatan Tanjung Pura seperti itu. Seperti yang beberapa waktu kita kabarkan juga beberapa waktu lalu saat pihak dari Polres Langkat turun ke lokasi itu tepatnya di jalan dekat daerah Gedung Nasional atau tepatnya tidak jauh dari Polsek Tanjung Pura itu dilakukan pengaspalan kak. Jadi saat itu kondisi jalan cukup parah, berlubang, sehingga pengakuan warga sudah banyak korban, memakan korban di jalan tersebut. Tak melihat siapa pengendaranya, baik itu muda, ibu-ibu, bahkan ada guru, ada anak sekolah yang jatuh di dalam lubang itu, sehingga mengalami luka seperti itu, Kak. Oke, Bang Anil, kira-kira ada nggak sih kayak kontraktor ini diajak ini ya kan, gimana kok bisa sih bahannya mereka kurangin padahal kan stoknya memang udah ada dikasih misalnya uang 1 miliar bang, kenapa bisa dikurang-kurangin? Ada nggak sih kayak gitu bang dari pihak kontraktornya gitu, walaupun itu menjadi tanggung jawab mereka untuk 6 bulan dibilang untuk biaya masa perawatan ya kan, tapi kan seenggaknya dari pertama kalau dikerjain 6 bulan ya kan banyaknya iya, terlihat apalagi ini bahannya aja udah dikurangin bang, apalagi nanti 6 bulan kemudian itu ada nggak sih tanggapan dari mereka bang? Baik kak, memang sejauh ini itu nanti akan menjadi apa ya tugasnya PUPR sih sebenarnya, mereka nanti akan melakukan kontrol kembali atas apa yang sudah dilakukan oleh para kontraktor, dan nanti kita pun dari pihak media juga akan menelusuri apakah memang jalan yang setelah 6 bulan nanti diperbaiki apakah kondisinya masih tetap sama atau sudah mengalami perbaikan kak, seperti itu. Karena memang anggaran yang diajukan itu tidak lebih dari 1 miliar seperti itu, dan harusnya memang kegunaan bahan-bahan itu sesuai dengan basicnya seperti itu, dan biasanya di sini ada oknum-oknum yang bermain untuk mengurangi kebutuhan untuk pembangunan aspal ini seperti itu Pak. Bang, jadi di sana ada nggak sih bang yang pas waktu lagi pengerjaan saat ini ada nggak yang sampai sekarang belum selesai-selesai gitu bang jalannya? Kalau untuk di Kabupaten Langkat sendiri saya lihat belum ini ya kak, belum tampak ya yang selesai. Namun ada kita flashback sedikit itu di Kota Binjai tepatnya, di Kota Binjai juga merupakan ada jalan lintas Sumateranya. Emang sampai saat ini atau jalan-jalan kotanya ya itu pengerjaannya seperti dibilang amburadul seperti itu kak, setengah-setengah mengerjakannya, bahkan memang tidak menggunakan aspal tapi menggunakan beton. Jadi kalau misalnya satu sisi sudah di beton, satunya lagi dikorek saja tidak di beton, dan banyak memang beberapa pengendara yang melintas itu bahkan pengendara sepeda motor itu terjatuh ke dalam kubangan yang sudah dikorek tapi tidak dibeton-beton hingga sampai saat ini. Apalagi mengingat ini musim hujan, Kak. Jalan yang saat masih dalam proses pengerjaan itu berlumpur, sehingga banyak pengendara yang sulit melintas, bahkan tergelincir. Seperti itu, Kak. Itu kira-kira udah berapa lama ya, Bang, proses pengerjaannya itu, Bang? Untuk yang di Kota Dumbi sendiri, itu memang nama jalannya Jalan Umar Basu. Jalan Umar Basu itu baru dikerjakan beberapa bulan belakangan ini, dan itu dianggarkan multi years 2 tahun pengerjaannya dengan anggaran 20 miliar kak. Waduh banyak banget ya 20 miliar ya. Gak sesuai ekspektasi, bagus kita yang bangun jalannya kan. Kaget bang dengarnya. Jadi bang apa tanggapan dari dinas PUPR bang terhadap itu bang? Ya sampai saat ini memang PUPR mengatakan memang itu apa ya upaya memang masih dalam melakukan proses pengerjaan seperti itu kak, dan soal jalan itu memang PUPR menyayangkan juga pada saat itu mengapa dinas perhubungan itu tidak ada di tempat untuk membantulah misalnya mengurai. Misal salah satunya itu kan kemacetan pasti kak, karena hanya satu sisi saja yang bisa dilintasi. Begitu juga dengan pengendara-pengendara yang melintas itu kan butuh bantuan juga ketika mereka hendak melintas, karena seperti yang saya bilang tadi pengendara sepeda motor itu kerap terjatuh di lubang yang sebelahnya seperti itu Pak. Oh gitu. Sedangkan itu jalan ini ya Bang, jalan kota istilahnya ya, jalan lintas jalan ya. Jalan kota. Bisa dibilang juga jalan lintas Kak, mau menuju ke Bahorok Kak.
Kabupaten Kota. Padahal di sana ada cagar alam, iya, kan? Benar. Ada wisata yang mungkin jadi pemasukan sama pemerintah juga, ya kan? Ya. Cuman nggak diperhatikan. Nanti udah cantik udah diambil orang lain, baru sibuk, ya kan? Betul. Bang Anil, nah, termasuk Bang Anil juga, ya kan? Kalau Bang Anil Bang Wulus diambil orang, kita yang bingung nyari-nyari dia, ya kan? Iya. Ya udahlah. Makasih Bang Anil untuk informasinya, Bang. Kalau bisa pantau terus mengenai jalan di sana, ya kan, Bang? Itu penting kali, ya, kan, Dek? Karena udah menjelang tahun baru, betul, ya kan? Dan celakaan pula nanti. Makasih Bang untuk laporannya, Bang Anil. Selamat sore, Kak Tari. Nah, itu tadi. Aduh. Kak, berarti itu di sana bupati ya? Iya. Ya kan? Itulah siapa tuh dulu? Siapa tuh? Yang suka nyiksa orang tuh. Oh iya, tapi kan sekarang udah ganti kurasa. Iya, PLT-nya lah. Iya, seharusnya kan dia bisa, kan dia sering pasti ngelewatin itu, ya kan? Atau dia tutup mata? Kan dia fokus sama yang menghantam orang di dalam deh. Oh gitu. Jadi sekarang enggak, maksudnya yang PLT-nya itu kan, iya, pasti PLT, kan ya. Pastinya kenapa kan ini aku ke situ aja, pasti, ya. Pastinya kan dia melihat gitu. Iya. Pasti enggak mungkin dia enggak pernah lewatin itu. Jangan ya. Itu gigi aja berlobang ditambal lama-lama hancur masuk ke dalam. Iya, betul. Apalagi jalan, kepala orang bisa hancur. Mungkin dia pas waktu lagi di jalan sibuk main handphone. Enggak lah, nanti kalau ada Pak Jokowi baru datang sibuk. Iya, baru semua rapi, ya kan. Ini Pak Jokowi enggak jalan-jalan ke sana mungkin. Iya, kurasa, ya kan. Jadi kan gimana lah. Ya jadi orang kok mau jalan-jalan ke sana ke Bahoro gitu. Siap-siap lah, ya kan. Sama tuh kayak di daerah sana, daerah Karyajaya. Kan enggak siap-siap sana juga. Lagi, satu sana lagi, satu lagi. Aku lama pulang jadinya gitu, oh, kan. Itu perlu Nacer diajukan juga seperti itu, diviralkan. Iya, soalnya juga lama kali loh. Ya kan? Mungkin apa di sana di apa mungkin pengaruh ini apa namanya apa? Perawatan tunggu 2 tahun lagi katanya, kayak tadi kata Bang Anil. Oh iya, tunggu 2 tahun dulu diperbaiki, perbaiki 2 tahun masuk anggaran baru, nanti 2 tahun lagi. Yang penting gitu, datang lagi 20 miliar ya. 20 miliar untuk bangun kayak gitu, ya ampun. Is kaya kali, pantas lah, ya kan, makin kaya, ya kan, pemerintah ini. Iya, makanya kalau misalnya ada yang bilang cita-cita kamu sebagai mau jadi apa? PNS. Itu enggak usah, jadi pejabat apa? Aja deh. Jadi pejabat, pikir PNS Kakak kan mau jadi PNS. Iya, mana tahu. Kakak kan tadi mau kerja di ini kan, yang di apa tempat yang tempat Pak Bobby, ya kan. Bisa lah Kak Antik bilangkan ke Pak Bobby mengenai kasus-kasus jalan di Kota Medan, khususnya kan. Apalagi itu apa namanya listrik, ya. Apa kalau apa tuh namanya kabel-kabel listrik, ya kan. Itu bisa diinfokan, ya kan. Nanti aku sampaikan sama Pak Bobby, ya kan. Aduh, ngeri lah pokoknya kalau udah bicara soal apa fasilitas di dunia Indonesia ini, ya kan. Iya. Dari jalan. Enggak usah Indonesia dulu lah, Medan aja lah dulu, iya, ya. Tapi kan itu juga di Medan, ada Sumatera Utara. Iya, udah enggak usah Indonesia. Indonesia kadang ada juga yang cantik jalannya. Ada juga yang cantik. Ya untuk yang apa kota-kota pariwisata lah pastinya. Iya. Yang enggak juga lah. Yang udah di memang udah jadi cagar alam dunia lah pastinya, oh, Tabali. Iya, itu cantik. Coba awak ini, ya kan. Macam udah ini. Itulah kayak jalan martabak, ya kan, tambal sana tambal sini, iya, ya kan. Kok martabak sih? Jadi martabak apa? Tambal-tambal rupanya. Enggak tahu. Enggak, macam muka deh. Kalau bopeng-bopeng ditambal kan nampak juga nanti, ya kan, cantik enggaknya. Itulah. Tapi muka kita tetap glowing, ya. Iya, tapi itulah, ya kan, kalau tambal jalan aja ditambal, apalagi masyarakat, ya kan. Udah pasti digitu-gituin, ya kan. Karena itu merupakan salah satu citra dari pejabat di daerah sana. Kalau di sana aja enggak peduli, apalagi citra kita. Itu kan handbody, ya. Iya, itu kan aku enggak boleh bilang itu. Oh iya, citra itu kan penyanyi. Iya, itu baru betul. Oke. Ya udah, lanjut langsung ke berita ketiga, Kak. Berita ketiga nih ini. Tentang apa tuh, Kak? Ini hari ini kami agak pinter sedikit aja. Iya, sih. Betul. Makanya lama, ya kan. Itu kenapa? Karena sama Bang Anil. Sama Bang Anil. Bang Anil kan pandai. Ini juga lama loh kita. Oh, iya. Satu lagi. Yang kedua. Bang Anil, Bang Anugrah, satu lagi Bang siapa? Siapa? Freddy. Oh, Bang Freddy. Sampai bosan dia, Kak. Agak bilang cepat lamanya. Padahal dia minta cepat. Satu lagi. Siapa? Alpiansyah. Oh iya. Kita tungguin dia ngomong. Mari kita tanya. Iya. Kan? Pokoknya yang paling enak sama Bang Anil lah, kesatria bagi gitar, ya. Nah, ini ada berita ketiga. Ketiga. Ini. Nah, ini ada Kejaksaan Negeri Sergai melakukan eksekusi terhadap Suhardi, terpidana kasus pemalsuan ijazah, kepada Desa Blok X, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi, dari petikan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan nomor 1583 dari garing Pitsus garing 2021 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serampah nomor 328 yang amarnya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan apa
apabila denda tersebut tidak terganti, tidak diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, katanya gitu. Jadi dengan wajah memelas, Lah Suhardi tampak digiring menuju mobil tahanan kejaksaan mengenakan baju tahanan berwarna merah. Suhardi hanya tertunduk. Jadi Suhardi yang menyerahkan diri ke kejaksaan Sergei kemudian dibawa ke lembaga kemasyarakatan tinggi untuk menjalani putusan pengadilan serampah. Nah itu tadi beritanya, kita lihat dulu videonya, terima kasih. Pelan-pelan sikit biar nampak mobil tahanannya. Tes kesehatan COVID di belakang posisi, dan dia akan langsung dimasukkan ke sel tahanan. Posisi di kantor kita, bisa saudara-saudara lihat di belakang terpidananya, dia nanti langsung dimasukkan ke sel tahanan. Nah, oke. Bahwa sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap terpidana atas nama Suhardi, serasa dan meyakinkan bersalah melakukan pemalsuan ijazah yang sudah diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademi, profesi ataupun vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar 500 juta. Bahwa berdasarkan petikan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap Nomor 3051 garing K garing PIT garing SUS garing 2022 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan penuntut umum dan permohonan terdakwa Suhardi dari petikan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1583 garing PIT SUS garing 2021 PT Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serampang Nomor 328 yang amarnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 8 bulan dan denda sejumlah 5 juta. Bapak itu tadi ngomong apa? Cepat kali ya kan? Memang gak sampai pikiran kita tuh. Kita tanya aja sama Bang Anugrah ya kan? Kita langsung tanya aja lah ke Bang Anugrah ya kan? Biar gak bingung kita ya kan? Biar Bang Anugrah lah yang menjelaskan. Halo, selamat sore Bang Anugrah. Halo Kak, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, mengenai kelanjutan mungkin ya Bang. Ijazah palsu. Perkara ijazah palsu nih Bang, sama si Kades Blok 10 nih Bang. Gimana kalau belum tahu kelanjutannya Bang, kasusnya ini? Silakan laporannya Bang. Baik Kak Lani dan Kak Tari, ini memang pada siang tadi ya, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai itu melakukan eksekusi terhadap Suhardi ini yang merupakan terpidana dari kasus pemalsuan ijazah SMP ya Kak, yang dipalsukan oleh Suhardi. Tadi ini Suhardi ini memang merupakan kepala desa yang ada di Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah ini memang penangkapan atau eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai itu sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1583 garis miring PITSUS tahun 2001 yang dimana di dalam itu termaktub yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Serampah yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap Suhardi dengan hukuman penjara selama 8 bulan. Nah, memang ini kasus ini sudah bergulir sejak tahun kemarin begitu Kak, dan baru hari ini dieksekusi karena kemarin memang Suhardi diketahui menempatkan penangguhan gitu ya. Menjadi statusnya tahanan kota. Nah, tadi memang terlihat Suhardi mendatangi atau menyerahkan diri tepatnya ke Kejaksaan Serdang Bedagai ini setelah seminggu di mana kejaksaan telah memberikan atau mengirimkan surat terhadap Suhardi untuk menjalani putusan dari Pengadilan Negeri Serampah. Begitu Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang. Bang, kalau boleh tahu dari mana Bang Suhardi ini mendapatkan ijazah palsu tersebut Bang? Nah ya, tadi memang disampaikan kalau Suhardi ini mendapatkan ijazah palsu yaitu paket C ya. SMP-nya maksudnya itu dari salah seorang rekannya berinisial IH yang kemudian dia disampaikan tadi membeli ijazah itu sekitar 3 juta rupiah ya, dan kemudian itu memang kemarin sudah dikonfrontir oleh Polres sebelum kasus ini kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan yang kemudian
terbukti ketika saat itu memang Suwardi ini melakukan pemalsuan ijazah SMP. Nah, begitu, Kak. Oke, Bang Andu, kira-kira emang pada saat pemeriksaan berkas ini sebelum naik menjadi kepala desa, nah itu emangnya nggak ada di cross-check sama sekali keasliannya, keabsahannya, atau mungkin leges basahnya, atau yang gimana, itu Bang, nggak ada, Bang? Nah, memang itu ya, yang menjadi, yang membuat ini kemarin itu diketahui setelah memang adanya laporan dari salah seorang warga yang itu merupakan sebenarnya rekan atau satu dusun yang atau satu dusun yang ada di yang ber di ada di desa blok 10. Nah, itu tahun pada saat itu memang pelaporan ini termencuat kasus ijazah palsu Suwardi ini karena memang ada pelaporan. Nah, memang sampai sejauh ini memang tidak diketahui mengapa pada saat atau pada proses kemarin itu ketika dia melakukan pendaftaran itu mengapa kasus ijazah palsu ini tidak mencuat begitu ya, Kak. Mungkin memang tadi disampaikan memang ijazah palsu yang dibuat Suwardi ini memang terlihat meyakinkan, namun ketika di cross check ternyata sekolah yang dimaksud itu tidak ada dan itu sekolahnya katanya berada di Kota Medan. Ketika di cross check lagi ternyata sekolah yang dimaksud atau yang terlampir di dalam ijazah tersebut tidak ada di Kota Medan, Kak Lani. Oke, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, apa, Bang, profesi dari rekannya si Suwardi nih, Bang, si IH? Apakah dia bekerja sebagai entah di sekolah apa? Di dinas-dinas atau gimana, Bang? Kata joki dia. Ya. Iya, benar. Ya joki. Ya. Nah, IH ini diketahui memang menurut informasi yang kita dapat, IH ini memiliki yayasan memang, tapi tidak tahu, tidak jelas apa yayasan sekolah atau yayasan seperti apa. Dan memang IH ini kemarin sudah dipanggil oleh Polres Serdang Bedagai ketika memang kasus ini mencuat, karena memang ada pengakuan dari Suwardi sendiri kalau dia mendapatkan atau membeli ijazah tersebut kepada IH. Namun ketika dikonfrontir kemarin tidak terbukti begitu, Kak, karena hanya sebatas pengakuan. Dan kemudian Polres Serdang Bedagai kemudian tidak turut menahan IH karena memang tidak terbukti sesuai apa yang disampaikan Suwardi kepada pihak kepolisian begitu. Oke, Bang, kalau berarti kalau misalnya memang nggak terbukti berarti nggak ada tanda terima kwitansi atau gimana, pembayaran atau mungkin komunikasi chat atau apa gitu nggak ada ya, Bang Anugrah? Iya, benar, tidak, artinya tidak ada bukti yang menguatkan pernyataan dari Suwardi karena memang itu hanya sebatas pengakuan yang dimana ketika itu si Suwardi ini sedang di BAP sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan begitu, Kak Lani. Oke, Bang, kira-kira selain dari si Suwardi ada lagi nggak perangkat desa yang menggunakan ini yang mungkin belum ketahuan atau mungkin selagi sedang diselidiki, Bang? Sampai sejauh ini tidak ada ya, Kak. Ini memang baru kasus yang baru yang kemudian dilimpahkan karena memang kasusnya kemarin ingkrah walaupun sebenarnya Suwardi ini pernah melakukan banding ke pengadilan negeri yang ada di Medan, namun bandingnya kemarin diketahui ditolak dan kemudian dia dijatuhkan hukuman dan harus menjalani hukuman masa kurungan sesuai apa yang sudah ditetapkan pengadilan negeri Serampa, yaitu menjalani 8 bulan masa kurungan begitu, Pak. Oke, Bang, kalau boleh tahu si IH ini berdomisili di mana sih, Bang? Menurut informasi tadi dari pengakuan Suwardi itu si IH itu berdomisili di Kecamatan Dolok Masihul. Jadi mereka itu masih satu kampung lah begitu, Kak, dengan si IH ini. Begitu, Kak. Oke, Bang. Kalau apakah nggak ada sih, Bang, tetangga-tetangganya si IH ini, Bang, istilahnya kan ada kebocoran gitu ya, Kak, bahwasanya si IH ini entah memang dia berprofesi untuk menjual ijazah palsu, Bang? Tidak ada, Kak. Kemungkinan ini memang ada, bisa jadi ini menjadi hanya rekan ketika mereka mencoba untuk mencari ijazah. Bisa saja si IH ini bukan yang mengeluarkan ijazah, mungkin saja ada rekan-rekannya, dan itu yang memang kemudian tidak jelas sampai sejauh ini karena memang ketika kemarin diklarifikasi itu tidak ada bukti yang menguatkan, sehingga kasus IH ini setelah dilaporkan diperiksa polisi itu tidak ikut dimasuk atau seperti Suwardi nasibnya yaitu menjalani masa kurungan karena memalsukan ijazahnya begitu, Kak. Oke, untuk pengganti atau PLT-nya si Suwardi ini, Bang, kira-kira bagaimana apanya?
Baik, jadi semalam dari Dinas Pemberdayaan Desa dan kemudian juga dari Kadis Kominfo Kabupaten Sedang Bedagai semalam sudah kita konfirmasi terkait soal bagaimana kelanjutan kasus ini. Karena memang sejak kemarin kasusnya Inkra di bulan November kemarin dan telah ditetapkan kalau proses kasasi atau pengajuan kasasi yang disampaikan oleh terdakwa pada saat itu ditolak, itu kemudian memang si Suwardi tidak langsung dieksekusi atau diberhentikan ya, karena memang harus menunggu proses eksekusi dari pengadilan begitu. Namun semalam Akmal selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sedang Bedagai menyampaikan kalau setelah dieksekusi, kemudian nanti pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai akan melakukan pergantian terhadap jabatan yang diemban Suhardi. Nanti mereka akan menunjukkan atau menunjuk pengganti Suhardi yang baru, yang kemudian nanti akan terlebih dahulu melewati beberapa proses terus, khususnya di Badan Kehormatan Desa yang akan nanti melalui proses persidangan begitu Kak, sebelum nanti akhirnya disahkan untuk menjadi pejabat menggantikan si Suhardi ini. Begitu Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, kalau boleh tahu si Suhardi ini divonis berapa lama Bang? Nah, untuk kasus pemalsuan ijazah ini Suhardi divonis 8 bulan kurungan penjara, dan ini memang kasus Suhardi memang hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Serampa ini memang dibawa dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang pada saat itu meminta agar Suhardi diponis hukuman 1 tahun penjara. Namun ketika kemarin putusan dia ditetapkan bersalah dan harus menjalani masa kurungan selama 8 bulan dan denda sebanyak 5 juta rupiah begitu Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, terima kasih untuk informasinya Bang Anugrah. Kita tunggu untuk laporan selanjutnya ya kan. Selamat sore Bang Anugrah. Selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Ah itu dia. Ya udah, kita lanjut langsung ke tapi Kak, kok kita itu ditelayakan? Kok bisa ya masih ada yang beli-beli ijazah gitu kan? Bisa. Terus ijazahnya untuk kepentingan. Terus ijazahnya ijazah SMP ya kan? Jadi SMA-nya cuman nih? Makanya aku bilang berarti dia kayak bisa SMP. Disambungkan lagi sama Bang. Mungkin Anugrah. Mungkin hilang kali. Tapi kalau hilang kan kita tinggal bisa ke sekolah lagi minta mungkin. Ini lagi aku kemarin. Berarti dia memang cuma hanya tamat SMP kali. Enggak tahu juga. Lah. Tapi kalau tamat SMP bisa jadi kepala desa ya? Enggak ngerti juga ya kan. Mana juga ya kan. Kok gitu? Kakak bisa jadi kepala desa? Bisa. Desa Tembong. Tapi kan yang paling yang apa jabatan yang selamanya itu kan Kepling deh. Oh gitu. Oh lihatlah, aku pernah lihat Kepling. Keplingmu enggak? Siapa? Dari dulu aku itu aja Kepling. Oh iya. Dia kayaknya seumur hidup Keplingnya itu. Oh. Nah, tergantikan. Mantan mantri sini pun ada Kepling kan, ada dua. Kepling. Dua kan? Siapa? Mantan Inkasel lo. Oh, itu satu. Dua. Dua-dua. Oh iya. Kepling mana? Yang satu belawan, yang satu mana gitu. Oh iya. Udah pakai baju coklat, baju PNS coklat. Ya kan. Aku kalau gitu besok baju coklat juga biar jadi Kepling deh. Iya kan? Kepling Tribun ya. Kepling Tribun. Ya udahlah, kita lanjut langsung ke berita keempat. Ini perdana kita berita keempat kayaknya ya. Iya, biasanya kita biasanya dikasih berita 1212. Iya kan? 1212 macam apa itu deh? 212. Iya, 212. Ini hari ini aku bacain tentang Kaesang Pangarep. Pangarep namanya. Iya. Kaesang Pangarep akui tak sabar nikah dan tinggal bersama Erina Gudono. Itulah ya kan, kau udah cinta gitu ya kan. Tapi kan yang dulu yang viral yang kemarin heboh-hebohnya kan dia bukan sama si Erina ya kan. Iya. Dia sama yang katanya sama mantan asistennya pacarnya. Iya kan? Iya. Mantan asisten yang pacarnya. Yang udah terobsesi itu kan. Yang terobsesi. Kalau foto-foto di bunga bakat bunga itu. Iya kan. Ternyata enggak ini dia. Iya, Bu. Mungkin yang itu dibilang dia ini ya perebut pacar orang itu kalau, ya. Kalau pelakor perebut laki orang. Iya, kalau ini pacar. Pembinor perebut bini orang. Kalau ini perebut pacar orang singkatannya apa? Pacaor. Percakor lah. Perebut. Enggak lah, pacaor. Perebut pacar papaor. Perebut alah udahlah itu deh kan. Kok jadi bingung deh. Iya, perpacor lah, Dek. Iya kan?
Ya, pacar orang. Iya, suka hati lah, entah apa lah itu kan. Jadi Kaesang Pangarep kembali memamerkan foto prewedding bersama Erina Gudono. Dilansir dari Tribun Seleb, Kaesang Pangarep mengaku tidak sabar untuk menikahi Erina Gudono. Selain itu, Kaesang Pangarep juga tak sabar untuk tinggal satu rumah dengan Erina Gudono. Kok diulang-ulang sih ini? Kayaknya kau yang salah. Asasi, cak kacamata yang dulu. Iya, asasi kau yang ngulang kayaknya. Layarnya kayak berjalan-jalan kayaknya. Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram Kaesang Pangarep. Terlihat potret Erina Gudono dengan memakai dress berwarna putih. Kak baca lah, nanti kumarahin. Tunggu ya. Rambut Erina Gudono yang panjang pun dibiarkan terurai hingga Kaesang Pangarep tak segan memuji para calon istrinya itu. Eh, calon istrinya itu ini kan Putri Indonesia bukan? Hah? Ya kan? Dek, enggak lu aku baca. Oh iya, udah. Emang matamu ya, Dek ya. Malah aku baca kayaknya enggak ada sama sih. Nah. Mungkin tadi aku baca judul kali. Oh iya, pernah mungkin aku baca ini terus kita gosip. Iya. Terus balik lagi ke situ ya. tapi kau tengok lah Dek foto prewednya di ala-ala Papua gitu. Keren ya kan? Kayaknya fotografernya mahal itu. Rio Motret. Iya. Terus pasti makeupnya enggak ya nanti salah pula aku. Terus tukang makeupnya pasti mahal. Pastilah. Iya kan? Enggak mungkin lah yang apa mua-mua. Eh, terus kan ini. Katanya undangannya tuh ramai loh, ramai kali. Sedang enggak, dia cuman mengundang relawan sampai 11.000 kok. 150 kalau enggak salah untuk yang si ini. Tapi nanti diunduh mantunya baru. Yang di Solo ya. Nah, baru tuh nanti sampai 60.000 kalau enggak salah. Jadi ini nanti jadi nanti orang tidur di mana ya 10.000 di Solo oh, itu ya. Oh iya betul, remotret yang moto. Oh gitu. Enggak tahu lah, Dek. Kau mikir tidur. Aku mikir makan besok apa. Kau pun lucu. Kita kan nanti kan diundang ke sana. Iya. Ya kan untuk jadi host. Jadi nanti kita host tidurnya dari perwakilan Tribun Medan. Iya, jadi nanti kita tidurnya di mana? Itu dia, Bu. Nanti kita tidur di airport aja pun jadi. Iya kan? Nah, yang penting kan mungkin yang penting MUA kita ada gitu kan. Iya. MUA kita siapa yang kita bawa? Langsung aja itu siapa yang siapa? Terkenal itu yang siapa? Bubah. Bibeh apa Bubah? Apanya? Yang tukang makeup yang terkenal yang makeup si Sahrini itu loh. Oh iya nanti. Ya. Jadi tukang makeup ini siapa, Bu? Oh iya. Tahu enggak? Enggak tahu siapa yang makeupin itu. Cok tengok lama enggak tahu. Sampai situ loh udah pikir sampai ke makeup. Coba lah ini katanya juga nih. Iya. Heeh. Sampai apa tuh apa? Chef Arno pun sampai apa ngomentari komen apanya sosmednya ya. Oh kan? Iya. Uh-uh. Kok enggak ada di sini aku? Kakak nengok dari mana? Tapi yang kau kirim sama aku, Dek. Skripnya. Kok beda? Ini enggak ada skripnya di sini. Oke, keterangan keterangan postingan yang ditulis Kaesang Pangarep pun turut dikomentari Chef Arnold. Berarti Kak, nanti tukang masak Chef Arnold. Iya, lagi 20 kemarin kan Chef Arnold ini. Iya. Iya. Wow, aku pengen loh dimasakin sama Chef Arnold. Ya udah ke restorannya aja langsung di Jakarta sana. Mahal. Jakarta. Tapi aku lebih suka sama Chef Juna. Chef Juna ya. Keren kan? Kalau aku kayak sama aja dua-duanya. Iya. Penting makan. Oh iya, jadi yang penting masakannya ya. Iya, masakannya. Atau Chef Marinka suka masak-masak manis-manis gitu kan. Atau Chef Renata. Chef Renata tuh keren ya. Ya kan? Ke sep-sepan kita. Oh iya juga. Tak hanya itu, Erina Gudono juga memberikan komentarnya yang mempertanyakan soal aktivitas mereka saat pacaran. Wah, selamat lah ya. Dia ada diam-diam dan tiba-tiba nikah. Ada yang asik-asik umbar-umbar kemesraan rupanya tiba-tiba sekali nikah dipukul-pukul. Itu ngeri. Siapa itu? Kan ada yang seperti itu. Oh gitu, dipukul-pukul gebukin ya. Oh itu yang kemarin yang lahangnya gini. Gitu ya. Kurasa dikira itu adonan kue atau ubi. Fufu. Iya, Be. Yang lagi populer fufu. Oh ya. Makanan Afrika itu loh, Dek. Oh. Ya beda lah. Kan kalau ini kan dia anak presiden. Kalau itu kan public figure ya kan. Iya juga ya kan. Pokoknya kita doakan semoga. Jadi kalau macam yang digebukin itu kan dia untuk semuanya jadi konten, walaupun digebukin juga jadi konten gitu. Habis itu nanti kalau digebukin lagi jangan ini lagi. Jangan umbar-umbar ya kan. Udah dihujat. Iya. Kok lari ke situ kita. Iya kan. Agak-agak sensi kalau bahasa kita yang doain itu. Kita doain aja Kaesang 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 undang mantan gak ya?
Nah, itu kita serahkan lagi lah sama ini. Iya kan, karena kan mantannya yang itu kan kemarin kan kayaknya udah cocok juga ya. Tiba-tiba nggak jadi ya kan. Aduh, kok ngantuk Bu? Kayaknya kurang kopi ya ini kopi ya. Iya. Ibu udah lama loh nggak promosiin Awi Kopi Ibu. Awi Kopi adalah kopi king jantan terbaik. Ay, kan. Ya udah. Ada lagi Bu yang mau dibahas? Ada lagi, nggak ada. Itu aja. Itu aja. Pokoknya, karena udah jam 6 juga kan. Operator kita pun udah mulai resah. Iya, udah mulai resah, kan? Udah mulai nengok handphone, nengok jam, nengok handphone, nengok jam. Kita doain aja lah semoga acaranya berlangsung berjalan dengan lancar, baik. Kan jangan lupa Bang Kaisang undang kami ya kan. Udah kami bicarain Abang soalnya di sini. Iya, betul. Kan? Sengaja kami ini lama-lama ya kan, biar mantau nanti undangannya sama. Jangan hanya undangan loh, tiket pesawat juga. Tiket pesawat, hotel, makan, bridesmaidnya. Iya, bridesmaidnya gitu harus lengkap kalau kami ya kan. Aku bawa nanti bawa suami, bawa anak, bawa mama, bapak. Iya, bawa mertua. Mertua, tetangga kalau bisa. Iya kan. Sekalian nggak apa-apa. Iyalah, namanya kan? Namanya sekali seumur hidup ya kan. Betul 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 ya kan. Itulah berita dari kami. Kita tunggu informasi-informasi selanjutnya. Jangan lupa pokoknya saksikan sampai sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa ikutin semua sosial media kita, website kita dibaca-baca, cetak kita. Jangan lupa deh, kita ada juga quiz Piala Dunia tebak juara. Hadiahnya itu banyak kali deh. Apa tuh salah satunya? Ada mesin cuci portable, ada jadi microwave. Mesin cuci bisa dibawa kemana-mana dong? Bisa di atas kepala pun kalau memang memungkinkan bisa. Kalau memungkinkan ya kan. Nanti kayak macam viral-viral itu. Tiba-tiba mesin cucinya terbuka semua tahu kan? Oh iya ya. Ngeri kali. Enggak lah, kalau ini berkualitas bagus lah. Oh enggak. Nah, jadi sama ada apa tuh namanya? Blender. Blender ada. Okay. Itu apa? Mixer. Mixer. Ah iya, mixer. Oke, okay, terus ada lagi? Ada banyak lah deh, banyak lah ih. Gosokan. Banyak lah deh. Oh, ada. Gosok mulutmu pun bisa. Pulsa, pulsa ada enggak pulsa? Pulsa ada. Oh, itu iya. Pokoknya kalau kalian mau ngikutin itu quiznya itu setiap setiap minggu tuh ada. Nah, setiap minggu itu namanya quiz quiz mingguan itu kalian bisa lihat di sosial media. Kita tinggal jawab lah itu, alah tinggal ngetik daripada kalian scroll yang nggak penting. Bagus kalian jawab itu dulu, mana tahu rezeki ya kan. Iya, betul. Bisa makan gratis ya kan. Di mana? Di Prito Chicken. Wah, kan lumayan ya kan deh, bawa pacar nih pada deh, apalagi apa tanggal-tanggal tua gitu kan. Sayang sini abang bayarin, padahal pakai voucher menang kita ya kan. Iya. Atau fitness juga bisa deh. Oh ya. Biar bagus badan keren kayak aku nih, kalian tengok nih ha. Ini hasil dari di Fit Club loh. Iya. Fit Club namanya ya. Fit Club. Iya. Selama 1 bulan langsung badannya kayak gini. Dulu ibu ini beratnya 90 kilo. Sekarang jadi berapa? Dulu aku seberat meja, kursi ini digabungin jadi satu ya kan. Enggak lah. Hah? Semua ini beratnya bukan satu, dia punya satu ini kan lengkap. Enggak lah, beda lah. Iya kan? Pokoknya kalau kalian mau ikut ramaikan lah ya kan, daripada kalian plengak-plengok ya kan, nge-scroll yang enggak penting, bagus kalian ikutin aja dulu quiznya itu ya kan, kalian jawab lah pertanyaannya. Setiap minggu itu ada pokoknya sampai akhir Piala Dunia. Dan di ujungnya jangan lupa ya, kalian tengok di cetak itu, kalian baca beli-beli koran itu cetak 2000 cuman ya di jalan tuh. Kalian lihat ada potongannya gunting potongan di halaman terakhir dari Super Bowl itu, berarti, kalian jawab. Berarti dari 2000 bisa dapat mesin cuci. Bisa dapat mesin cuci. Waduh. Bisa dapat microwave. Jangan nanti udah mau selesai baru sibuk kalian nyari koran nepon-nepon kita ya kan. Iya. Ada koran ini, ada korannya ya. Betul. Rupanya berarti aku dari sekarang harus nyimpan koran. Iya, nanti potongannya itu kalian langsung kalian masukkan ke Tribun Medan, kalian antarkan ya kan, pastinya itu bakal kesempatan lebih besar ya kan, Dek. Lumayan loh, Dek. Di mana lagi ya kan, udah mau akhir tahun udah hadiah. Iya. Ya kan? Itu aja lah. Ya udah kalau gitu kita akhirilah sampai di sini. Iya, terima kasih untuk teman-teman Tribuners yang sudah nonton hari ini. Pokoknya jangan lupa ikuti semua kegiatan digital activity kita pastinya ya kan. Jadi saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.